Oke Pak Haji, kita lagi ada di mana sekarang? Alhamdulillah, setelah kurang lebih 13 jam perjalanan dari Sukabumi ke Jawa Tengah, kita baru sampai di Curug Cantel. Curug Cantel. Belum selesai ya. Nih perjalanan ke Base Camp Sawangan, masih berapa lama lagi? Kan? Kurang lebih 30 menit menggunakan mobil bak. Oh, mobil bak ya. Dan bis ya, kita di sini ya, parkir. Kita dua bis dari Sukabumi dan ini pasukan kita nih. 90 orang ya? Banyak. Totalnya semua berapa? 90 orang. 90 lebih lah ya. Bang, bang. Baru kesini sih yang bagus dari... Oke, brother, kita mau kemana sekarang? Menuju base camp, dikarenakan jalannya sedang ada perbaikan, cor. Kita harus jalan kaki, sedangkan perjalanannya masih lumayan, tapi kita tetap semangat, guys. Tetap semangat, ya. Tuh, jadi kita jalan kaki tuh. Tadi truknya di belakang sana ya. Banyak perkebunan-perkebunan. Indah banget ya pemandangannya, guys. Iya. Ini perkebunan Abah Anum. Abah. Iya, kanan kiri ya. Kanan kiri. Mana nih kali? Ayo jalan cepat. Selamat datang di Dukuh Sawangan. Isi, Bu. Kita ini di desa apa? Dukuh Sawangan. Dukuh Sawangan. Berarti base camp kita di sini ya, sekitaran sini mungkin di masih depan ya. Lumayan jauh. Oh, lumayan jauh. Oke, tetap semangat ya kawan-kawan. Ya, lewati gunung, lewati lembah. Kita nikmati setiap proses perjalanan. Iya. Karena pepatah bilang hasil tidak akan mengkhianati. Tibalik, bro. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sarwa kene. Oke, brother, tim racing bentar lagi. Kita lagi makan dulu. Makan dulu. Biar energinya bertambah. Tadi kita udah apa? Udah packing ulang juga ya. Alhamdulillah, cuaca juga enggak hujan. Seduh. Udah siap semuanya. Siap. Pak Haji makan dulu. Makan sekarang, bukan dulu. Pondasi. Pondasi dulu sebelum pendakian dimulai. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan yang insya Allah kita akan melakukan pendakian ke Gunung Slamet via Sawangan. Sebelum kita melakukan pendakian, alangkah baiknya kita membaca doa agar kita diselamatkan, dilindungi di perjalanan. Amin. Sampai puncak dan kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Amin. Tanpa kendala apapun. Amin. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Amin. Mungkin ada tambahan dari teman-teman mengenai sok. Ayo, pendaki racing. Yeah. Oke, brother, jadi kita mulai pendakian ini jam 3 sore dan cuaca agak sedikit hujan. Semoga lancar, tidak terjadi apa-apa ya. Amin. Amin. Lihat jalurnya, bro, becek. Harus hati-hati, licin di sini. Lumayan, brother. Trekking.
jalannya licin karena hujan tipis-tipis. Gimana Pak Ali treknya? Aman. Aman ya. Aman aman. Aman. Tetap semangat kita tim racing. Hujannya sudah reda, jadi kita buka jas hujan karena lumayan gerah jas hujan ya. Oke brother, kita istirahat dulu di sini sambil nunggu teman-teman yang masih di belakang. Gimana? Waduh, mantap. Mantap. Mantap sih, sih. Alhamdulillah hujannya udah berhenti. Semoga lihat, tapi di sana ada kabut. Semoga aja nggak hujan lagi. Amin. Brother, pohon-pohonnya itu nggak ada daun-daunnya. Lihat, brother, hutannya. Oke, brother, kita sampai di pos 1. Kita istirahat dulu di sini. Gimana? Mantap guys, alhamdulillah. Pos berapa? Baru pos 1 ini. Pos 1. Nah, lihat pos 1. Oke brother, kita lanjut ke pos 2 sekarang. Karena waktunya mepet, kalau enggak cepat-cepat kita bisa kemalaman di sini. Takut keburu gelap. Jadi kita harus cepat-cepat. Licin juga treknya. Pos 2. Oke. Sip. Kita istirahat dulu di sini. Kita ngopi dulu di sini ya, Bro. Kita ngopi dulu di pos 2 ya, Bro. Ngopi. Mantap. Kopi, Bray. Hey. Ngaropi gimana kita ini? Ngaropi, ah. Kurang tadi uruhan, otak di bukaan. Pos 3. Gue yang dateng segantung tuh, Mam. Mirip si bohlam. Mungkin yang bagi impitnya nih, kolapnya. Kita sudah sampai pos 4, tapi nggak kelihatan ini karena udah gelap banget ya. Kita akan nge-camp di depannya. Oke, sekarang kita sudah di tenda. Kita udah ngopi-ngopi, udah makan-makan, ngemil-ngemil ya, tapi udah habis ya. Tuh ya. Kami mah nyimak saja. Tuh, minyak. Lihat, tenda si Lewis, brother. Karena kalau mainin cara nih, main ini, nih tadi main sulap. Pokoknya mantap ya. Mantap. Dan kita juga besok akan mulai pendakian. Jam 4. Mulai ke puncak, jam 3 subuh. Jam 3, iya. Januari. Oke, pokoknya ikutin terus video kita ya. See you di besok. Oke, brother, selamat pagi. Ini jam berapa ini? Jam 3 ya. Kita siap-siap dan lagi bikin sarapan dulu. Nih, sosis.
ya sama ini itu lagi masak nasi juga. Dan teman-teman ini masih pada ngorok ya. Enggak, udah bangun. Ya udang atuh sih teh. Baru ngambil air saya dingin. Bagi brother. Cuaca segar ya bagi. Perut kurang segar. Kurang segar. Kita isi dulu ya. Sarapan pagi ayah. Kita ya, ya. Brother. Bagian beberes mah ayah. Hah? Ayah bagian beberes mah. Masih ini mang? Yo. Eh mang, mang, bedi mang. Salam warahmatullahi. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Pagi, pagi, pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan yang insya Allah kita satu grup. Kalau bisa jangan terpisah. Wah ya. Sebentar lagi puncak brother. Can you see that? Di bawah ada wanita tangguh. Diajak salah jalan. Puncaknya di atas sana bentar lagi, brother. Tetap semangat. Keep spirit. Gimana ini? Teh. Luar biasa ya diajaknya Sabdul. Nyasabdul. Bukan pengalaman pertama sih. Oh, mantap tapi ya. Gimana yang lain? Nah, bro. Tadi kita tuh kan nyasar. Nah, kalau diterusin kita tembusnya lewat sini. Cuma tadi gak sempat kerekam karena kita panik juga nyari jalan. Tapi alhamdulillah sekarang udah di jalur yang benar lagi. Dan siap ke puncak di atas. Sekarang kita menuju ke puncak. Tetap semangat. Dengan rintangan yang memuaskan adventure. Tadi sempat nyasar dulu. Tapi alhamdulillah gak terlalu jauh sih dari trek yang sebenarnya. Tapi alhamdulillah kita udah di trek yang benar lagi. Puncaknya di atas, ya. Gimana? Sudah sampai puncak di atas? Bukan mah, hayu lah. Hayu. Puncak. Puncaknya di atas. Puncak mangali ge eta, tapi deui. Eta mah dinya. Dinya eta. Eta di leuhur katingali baru. Naik, gitu tah. Lihat, can you see that? Oh, pemandangannya, the beautiful scenery. Semangat, semangat. Es terus, semangat, semangat, brother. Jangan menyerah. Jangan, non, jangan semangat, tetap menyerah. Anjing. Gimana Pak Jik? Pos 5, Watu Irom, 2930 mdpl. Kalian bisa lihat bro, awan-awan yang begitu indah dari atas ketinggian 3000 mdpl. Dan kalau kita ke puncak atas ini totalnya 3400-an ya. Di sini kita harus mulai pakai tali karena pasirnya licin-licin banget. Kalian bisa lihat pasir-pasir gini kalau diinjak malah turun gitu. Alhamdulillah bro, sampai puncak.
Alhamdulillah. Oke, brother, sekarang ayo mah, kuma di sponsoran. Udah sama teman-teman di sini. Foto tuh jadi. Hey. Puncak sama. Yeay. Alhamdulillah lancar sekali pemirsa walaupun tadi ada drama sedikit. Jadi itu. Selamat. Selamat sebenarnya ini ke sini ya. 3428 MDPL. Tah orang mimiti mah si jenderal aing teu percaya jeung si muslim. Baru dateng mang. Si muslim mah rada kolot pas nanya umur. Kapan salapan anjing ngadul. Tujuannya di mana emang? Masih di atas lagi. Oh, atas sana ya? Mantap. Nanti kita ke sana aja ya. Lihat pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oke, brother, sekarang kita ke puncak yang paling tinggi, atau puncaknya atap Jawa Tengah, Gunung Slamet. Sebelah sana, di atas sana ya. Yuk. Inilah top puncak Gunung Slamet. Biasa wangan. Oke, brother, jadi ini adalah top puncaknya Gunung Slamet ya. Atap Jawa Tengah, pokoknya mantap, keren. Di belakang gue adalah kawahnya Belerang, dan di sini samudra awannya sekarang udah ketutup sama kabut ya, kabut udah mulai naik juga. Dan di sana yang ambil spot foto tuh banyak. Mantap, mantap, mantap. Atap, atap jauh. Oke, brother, sekarang waktunya kita turun lagi ke bawah ya. Karena Kita turun ya, guys ya. Turun. Kita turun lagi karena ini udah mau hujan juga ya. Tiris. Dingin kita. Yuk, semoga lancar turunnya. Amin. Sini dong. Ayo dong. Wih, kita pulang bersama-sama. Alhamdulillah. Mana kita hari ini? Udah dapat foto-foto bagus. Mantap. Hati-hati buat teman-teman yang mau turun karena kurang asup dong. Karena benar-benar apa ini? Curam. Pak Jiringga hati-hati, semua yang di sini hati-hati ya. Santai aja yang penting selamat. Mana?